Kita bukan penduduk bumi. Kita adalah penduduk surga. Kita tidak berasal dari bumi, tapi kita berasal dari surga. Maka carilah bekal untuk kembali ke rumah, kembali ke kampung halaman. Dunia bukan rumah kita, maka jangan cari kesenangan dunia. Kita hanya pejalan kaki dalam perjalanan kembali ke rumahnya. Bukankah mereka yang sedang dalam perjalanan pulang selalu mengingat rumahnya dan mereka mencari buah tangan untuk kekasih hatinya yang menunggu di rumah? Lantas, apa yang kita bawa untuk penghuni rumah kita, Rabb-nya mulia? Dia hanya meminta amal soleh dan keimanan, serta rasa rindu padanya yang menanti di rumah. Begitu beratkah memenuhi harapannya? Kita tidak berasal dari bumi. Kita adalah penduduk surga. Rumah kita jauh lebih indah di sana. Kenikmatannya tiada terlukiskan. Dihuni oleh orang-orang yang cintai kita, serta tetangga dan kerabat yang menyejukkan hati. Mereka rindu kehadiran kita, setiap saat menatap menanti kedatangan kita. Mereka menanti kabar baik dari malaikat Izrail. Kapan keluarga mereka akan pulang? Ikutilah peta yang Allah titipkan sebagai pedoman perjalanan. Jangan sampai salah arah dan berbelok ke rumahnya iblis laknatullah, yaitu jalan ke neraka jahanam. Kita bukan tunduk bumi. Kita penduduk surga. Bumi hanyalah dalam perjalanan. Kembalilah ke rumah. Selamat berikhtiar saudaraku semua, untuk kembali ke rumah kita di surga.